Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, sekarang kita akan unboxing. Ini gue beli Realme Narzo 20 Pro. Jadi nah, di paket pembeliannya ini nampaknya ada dapat gratis nih nomor ya. Dari kemasannya ini lucu ya. Ini kayak ada angin-anginnya gini nih, teman-teman. Tuh. Jadi beberapa tipe baru nih, teman-teman kayaknya. Beberapa web yang ada angin-anginnya nih. Nah, ini penampilannya. Ini masih kayak kesegel plastik gini ya. Nah, ini untuk warnanya gue pilih putih. Jadi biar ada efek-efek kayak kristal gitu. Nomor IMEI-nya. Jadi teman-teman, di video gue yang sebelumnya itu gue ada unboxing juga Realme 7 Pro. Cuman di sininya ini tuh ternyata udah sobek nih, teman-teman. Nah, di sini kita akan unboxing ya, sekaligus kayak semacam ya nggak buat ngelamatin gue lah. Kalau misalkan kita dapat barang yang nggak bagus kan kita knows ya, siapa yang tahu ya, teman-teman. Jadi yang sebelumnya itu juga terplastik dengan rapi kayak gini loh, teman-teman. Jadi kalau saran dari gue sih, kalau kalian punya kayak semacam seperti ini, plastikan seperti ini nggak jaminan juga ya. Kenapa? Karena ya kalian lihat ya di video gue yang sebelumnya itu, tetap aja mereka bisa nembus yang namanya segel ini. Nah, ini kelihatannya segelnya masih terpasang dengan rapi ya. Super Dark Charge. Ini layarnya 90Hz. Jadi prosesornya udah Helios G95 dan kameranya 48MP. Ini gue beli harga 3 jutaan sekian nih, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan memang disegel, ini nggak bisa dibuka dari samping. Nah, ini kita pertama kali kita akan buka nih, teman-teman. Jadi pertama kali dibuka ini boxnya, ini isinya, ini udah kosong. Ini isinya kayak ada kartu-kartu, ini soft jelly case, ini petunjuk penggunaan, dan ini kartu jaminan. Nah, kartu jaminannya di sini seperti ini, teman-teman. Jadi ini cuma ada dua ya, ini ada nama penjual ya. Jadi ini kamu bisa lihat nih. Jadi kemarin ini memang ada, mungkin dia alasannya itu dia ngambil ininya nih ya, teman-teman ya, buat dia nih. Tapi kita lanjut aja dulu, kita lihat di sini ya. Kita buka, ups, nampaknya banyak yang kebuka. Dari sininya dulu ya. Ini tampilannya seperti ini, masih dibungkus rapi. Lalu tampilan dalamnya ini ada Super Dutch Charge. Jadi ini 65W, jadi kencang banget. Lalu di sini ada kabel charger dan di sini ada pinhole-nya. Biar kita bisa lihat. Wah, ini kayaknya benar-benar terlem dengan rapi ya. Nah, ini warna putihnya glossy ya, kayak ada seakan-akan curve tanda tuh, lihat. Kamu bisa lihat ya, teman-teman. Ini ada pantulan dari lampu juga sih sebenarnya. Kode samping seperti ini. Wah, benar-benar desain belakangnya ini glossy. Ini coba gue tempelin tangan gue kayak gini. Kelihatannya nggak gitu ngejiplak sidik jari gue ya. Lalu kalau untuk depan juga bagus finishingnya. Memang ini kayaknya belum pakai tempered glass ya, teman-teman. Jadi penampakannya ini masih ada lubang jack, USB Type C, ini speaker, fingerprint di sebelah kanan. Jadi ini sekaligus tombol power. Kameranya ada 4 sensornya. Lalu di bagian atas ini polos, teman-teman, polos gitu aja. Lalu di bagian sininya ini lubang untuk SIM. Dan ini tombol volume. Oke, nah ini penampilannya seperti ini. Menurut kalian gimana nih, teman-teman, penampilan dari Narzo 20 Pro ini? Sekiranya kalau misalkan nanti di next video gua akan melakukan testing mengenai tes kamera dan fungsinya ya, teman-teman ya, dari HP ini ya. Nanti kita akan perbandingan juga dengan HP-HP yang lain. Kalian stay tune ya di dalam channel gua ini untuk bisa melihat lebih lanjut informasi seputar teknologi dan yang lain-lain. Oke,
Sampai di sini aja dari gue Koyo. Jika kalian suka, jangan lupa kasih like dan share ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Ada dua tombol di bawah ini yang kalian bisa tekan. Oke, dadah.